Para pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandi diprediksi akan menyaksikan acara debat capres yang akan digelar di kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Bali malam nanti. Made Mulyawan Arya, Ketua Yayasan Relawan The Gajah, menilai acara debat capres ini menjadi bagian dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk itu harus disambut dengan positif. Ya, kalau memang dari kalau kita melihat dari debat, ya jelas ya dari situ kita berharap sih masyarakat terbuka melek dengan pemimpin yang kita nanti ya. Artinya kalau melihat siapa yang pemimpin sebenarnya yang layak jadi pemimpin ke depannya, dan siapapun nanti menang adalah presiden kita. Tapi saya sebagai kader, sebagai ketua tim pemenangan, tetap akan berjuang untuk Bapak Prabowo dan Prabowo Sandi, tapi dengan berjuang dengan baik, berjuang dengan damai, berjuang dengan tanpa melanggar aturan-aturan. Made Mulyawan Arya lebih jauh berharap pesta demokrasi yang akan berlangsung pada bulan April mendatang harus disambut dengan suasana damai, penuh dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Dan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa harus diakui dan dihormati. Haris Yogi, TVRI Bali.